Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di sini di studio Sabil Channel dan juga masih tentang COVID-19 yang lagi marak, yang semua pembicaraan, tayangan berita, kayak semuanya, semuanya terfokus, terfokus ke COVID-19. Termasuk diantaranya lagi viral apa? Orang yang memakmurkan masjid tidak akan tertular penyakit, tidak akan terjangkit penyakit. Benar ah. Dan itu ada hadisnya. Ibnu Adi dan Ibnu Asakir. Nah, nanti akan kita kaji. Tapi sebelumnya, ini uh, saya ada kitab ini ya. al ashab fi kitabin. Obat-obat herbal dalam satu buku. Tebal juga ya. Ada berapa halaman nih? Ada 800 sampai 900 halaman lebih. Karena apa? Saya dapatkan perkataan Al-Imam al Syafi'i tentang al-wabah, tentang ketika terjadi wabah pandemi epidemi. Beliau mengatakan, "Lam aro an minal banafsic. Duhi wa yushraq. Aku tidak melihat obat sesuatu yang lebih bermanfaat ketika terjadi wabah ketika terjadi epidemi pandemi kecuali dengan herbal banafsaj. Banafsaj itu apa ya? Nah, terus akhirnya kan saya cari-cari di buku ini dan alhamdulillah ada di halaman 268. Nah, al banafsaj al fawah ya. Kalau dalam bahasa Latinnya viola odorata ini kalau kita searching viola odorata atau albanafsat ini warnanya bunganya viol, viola violet ungu sangat menarik cantik sekali ya nah itu menurut al imam ash syafi'i dijadikan obat herbal bisa diminum dengan cara direbus dan juga untuk sebagai minyak oles jadi bisa diambil minyak esensialnya dari dari bunga itu kemudian dijadikan oleh sebagai obat ketika terjadi wabah epidemi atau pandemi. Wallahu alam Kembali kepada tema yang sudah saya singgung tadi, benarkah orang yang memakmurkan masjid Umarul Masajid tidak akan tertular, tidak akan terinfeksi, tidak akan terkena, terjangkit Penyakit virus termasuk COVID-19 ini benar begitu, karena apa belakangan ini yang saya ikuti dari beberapa grup WA itu selalu ada yang mengcopy paste file tulisan itu, mengalir terus hampir semuanya tanpa melakukan cek and recheck bagaimana status hadis tersebut. Sementara ada hadis sahih lainnya yang tampaknya saling bertentangan dengan isi yang hadis tadi. Baiklah. Saya bacakan saja. Hadis pertama. Dari Anas bin Malik. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah taala idza anzala 'ahatan minas sama'i 'ala ahlil al ardi surifat" an umaril masajid sesungguhnya Allah taala ketika menurunkan ahatan lah ahatan itu dalam dalam tulisan WA yang tersebar itu diartikan penyakit benar penyakit artinya tak dulu nanti kita kaji baiklah saya ikuti aja artinya sebagaimana yang tersebar ya sehingga ketika Allah menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka penyakit itu akan disingkirkan, akan dialihkan dari para pemakmur masjid. Hadis ini juga disebutkan dalam kitab Faizul Qadir, hadis nomor 1358. Hadis kedua, إِذَا اللَّهُ nazara ila ahli masajid fasarafa anhum sesungguhnya ketika Allah menghendaki suatu penyakit kepada suatu kaum kaum itu bisa penduduk satu kabupaten satu gubernuran satu negara satu wilayah maka Allah melihat kepada para penghuni masjid lalu penyakit itu disingkirkan dialihkan dari mereka. Pengertian atau definisi tentang ahatan dalam hadis ini. Dalam kitab Kamus Lisanul Arab disebutkan pendapat al-Lays al-ahah artinya al-balaya wal afat. Jadi kitab Lisanul Arab ini kan merupakan kitab yang paling apa boleh bilang nomor wahid dalam kamus bahasa Arab. Disebutkan pendapat al bahwa al-ahatu bukan saja penyakit tapi umum al-balaya wal afat cobaan-cobaan bencana-bencana dan ujian. Memang di antara bencana-bencana itu -bencana, boleh jadi kan ada penyakit tapi kan belum tentu banjir bukan penyakit tapi merupakan al-balaya wal afat. Gempa, jembatan runtuh, tsunami itu al-balaya wal afat tapi bukan penyakit. Begitu juga pendapat al-Manawi. Sama artinya afatun wa baliyatun. Sama seperti kata oleh al dalam lisanul Arab tadi. Jadi ketika dalam hadis ini disebutkan Al-ahad diartikan al-ahad. itu hanya penyakit. Sempit sekali loh ya. Tidak sesuai dengan apa yang ada dalam kutubus syuruh dan juga komus. Lalu bagaimana dengan status hadis ini sendiri? Oh ya, ada ada sebelumnya. Sebelum yang bagaimana statusnya. Ada hadis ketiga. Ada hadis ketiga. Tapi isinya sebenarnya sama. Cuma menjelaskan siapa ahlul masajid dan umarul masajid tadi. Inna Allah Azza wa Jalla Inna Allah Azza wa Jalla yaqul Inni la ahammu bi ahlil ardi azaban Faizha nazartu ila umari buyuti Wa ilal mutahabina fiyya Wa ilal mustaghfirina bil ashar Surftuhu anhum. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku benar-benar sangat berhasrat terhadap penduduk bumi untuk menimpakan azab kepada mereka. Ketika aku melihat kepada orang-orang yang memakmurkan masjidku rumahku wa ilal mutahabin fiya kepada orang-orang yang saling mencintai karena aku wa ilal mustaghfirina bil ashar dan orang-orang yang selalu beristighfar pada waktu sahur berarti sebelum subuh sarraftuhu anhum maka aku singkirkan azab itu dari mereka kembali kepada status hadis tadi yang sudah saya yang sudah saya singgung di depan hadis pertama didoifkan oleh Syekh Nasiruddin Al Albani dalam Dof, doiful jami hadis nomor 345 hadis juga hadis kedua juga didoifkan bahkan oleh Al Albani disebutkan sebagai hadis bukan lagi doif tapi doif cidden. Di mana sisi lemahnya atau dhaifnya Karena Sa'id bin Jubair tidak bertemu dengan Anas bin Malik. Itu sebagaimana yang disebutkan beliau, Sehna Siruddin al-Albani, dalam Silsilatul Hadis al dhaifah nomor 7102. Maka beliau, Sehna Siruddin al-Albani, juga menjelaskan bahwa tiga hadis yang di atas tadi itu bertentangan dengan hadis muttafaq alaih. Berarti ditahlis oleh Bukhari dan Muslim. Bahkan juga oleh Al imam Ahmad. Bagaimana bunyinya? Nah, inilah hadisnya. An <tod> Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Idza anzala Allahu biqaumin azaban asaba al man kana fihim tsumma bu'ithu ala a'marihim ketika Allah menurunkan suatu azab kepada satu kaum maka azab itu akan menimpa siapapun man kana fihim siapapun yang ada di sana fihim bersama kaum itu. Maka Syekh Nasiruddin Al-Albani mengatakan bahwa mangkana fihim ini mencakup siapapun termasuk apakah dia orang kafir, apakah orang muslim, apakah dia orang soleh atau orang pendosa, sama. Tetapi perbedaannya pada bunyi berikutnya. Suma bu'isu, kemudian mereka dibangkitkan setelah kematian, ala amalihim berdasarkan amal-amal mereka artinya ketika mereka orang muslim orang bertakwa orang beriman bertawakal maka dia akan diberikan pahala sesuai dengan amal-amal mereka walaupun kematiannya sama dengan para pendosa para pemaksiat jadi kalau kita ambil kesimpulan dari dua kelompok hadis, tiga hadis yang kelompok pertama dan hadis yang muttafaq ini maka itu memang bertentangan banget. Pertanyaannya kita mau ambil mana? Tentu saja kita akan mengambil hadis yang lebih sahih. Hadis kedua dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ini hadis sahih muttafaq dan sudah dijelaskan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam kitab beliau Silsilatul Ahadis atau bahwa hadis itu saling bertentangan maka kita ambil yang sahih hadis Ibnu Umar tadi kita abaikan hadis yang dhaif bahkan dhaif jiddan maka disinilah ketika kita mempelajari hadis memang harus luas jangan mengambil satu sisi satu sisi maknanya saja dari beberapa sisi dari beberapa hadis sehingga nanti bisa kita padukan, satukan di antara dua makna yang tampaknya saling bertentangan. Karena memang sudah hadisnya do'if, ya sudah kita abaikan saja. Karena dalam kenyataannya ketika Allah turunkan azab kepada suatu kaum, maka azab itu akan menimpa siapapun yang ada di sana. Semoga memberikan pencerahan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin dan semoga Allah limpahkan afiat kesehatan kepada ana, kepada antum semuanya dalam kondisi KLB COVID-19 pada saat ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.